Dadah. Bisa lebih keras dari ini? Dilepasin aja, jangan ditahan. Ingin jumpa mata mata mata. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku. Halo. Halo. Hari ini kita mau nonton band Gojek di Depok. Lesya mau ikut gak? Iya. Kalau kalian mau ikut, tim kita ya. Nonton terus sampai habis. Dah. Transformers. Kita udah sampai. Kita mau nonton bandnya sebentar lagi. Udah sampai di mall di Depok. Transmart Depok. Oke. Ini dia bandnya. Wah, penuh, gak tepat lagi. Main Gojek. Di dalam hari-harimu bersama lagi. Baby, let's go. Makan apa itu? Apa itu? Mata ke situ ya? Mata ke situ. Yeah.
guys. Wah, ini dia nih. Band Gojek kita. Jadi sebenarnya yang main band di acara event Gojek GoFood itu adalah kita-kita juga. Sebenarnya kita juga, tapi agak sedikit komersial. Karena saran Bapak ini, jadi ya harus gitu. Jadi kita sekalian aja interview nih ya. Oke. Jadi lo main di event apa nih? Kita malam ini ada di Transmart Depok, pas tepatnya event GoFood Festival. Oh gitu. GoFood Festival itu sebagian event dari GoFood yang emang menghadirkan beberapa promo-promo menarik, tapi memang harus no cash di sini ya, jadi by GoPay. Oh gitu. Promo-promonya itu sampai 50%. Jadi mesti download GoPay dulu ya? Mesti download aplikasi Gojek dan top up GoPay-nya langsung di situ, di counter-counter yang udah tersedia, pastinya di setiap titik-titik event yang udah disediakan. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong nih, gimana caranya lo bisa dapat event gini nih? Wah, ini berkat Tuhan. Wah, itu nomor satu. Itu nomor satu. Dan perantaranya Tuhan itu kan ada banyak. Betul. Nah, ini betul. Salah satunya dari ada Nabi. Temen juga lah. Nah. Lebay dikit nih emang. Inilah apa dari teman relasi yang dulu-dulu juga akhirnya mulut ke mulut. Ya udahlah. Terus jadi diajak sama Om ini. Oh, makasih Om. Kalau enggak ada dia, saya mungkin waduh di jalanan. Kasian deh saya pokoknya. Sama kayak saya dulu sama Om ini. Waduh. Iya, jadi kayak rantai gitu ya. Iya, rantai makanan. Jadi bagi tipsnya dong, kalau misalnya mau bikin band yang bisa main di acara GoFood atau main band di kafe gitu. Oh, tipsnya ya ngulik sih. Nomor satu, bang lagu ya. Bang lagu tuh paling bang lagu tuh apanya bang? Bang lagu. Kalau bang ya udah deh, gua top aja deh. Ya bang lagu dari mulai referensi lagu banyakin, terus ngulik mau jadi gitaris, player atau frontline-nya segala macam nah harus didalemin. Ya kan jadi setengah-setengah. Kalau udah mateng semuanya, relasi banyak, job otomatis dah. Berawal yang penting hidung nyemat pokoknya. Kualitas kitanya dulu, oke? Okay? Kualitas sebagai vokalis, sebagai rapper, sebagai bassis, sebagai drummer, gitaris atau keyboardis atau apa gitu. Soalnya kan banyak nih anak-anak band yang pengen nyobain main di kafe gitu ya. Gimana sih caranya? Apa channelnya dari mana? Sebenarnya itu ya kualitas yang untuk ada yang baru mau masuk itu nggak kalah sama yang udah ada. Cuma bedanya kurang beruntung aja atau kurang duluan ya, kalah langka. Tapi kalau emang udah punya tim yang kira-kira cukup solid itu tenang, biasanya seperti mulut ke mulut kenal satu terus akhirnya lempar-lemparan job, saling ngebantu kok pastinya. Komunitas ini saling ngebantu, saling sharing info, lempar-lemparan job pastinya kayak gitu. Sebetulnya kalau lu ada bakat lu nggak usah malu ngeluarinnya. Misalkan lu kalau emang ke gereja, ya udah lu main musik di gereja, melayani dulu nanti setelah. Oke. Itu sih pengalaman gua. Iya. Yang penting jam terbang lah ya. Oh. Itu awalnya agar tab. Hah? Awalnya agar. Agar apa tuh? Apa anak gereja. Iya. Bisa itu ya, karena emang di gereja juga main musik, akhirnya di tempat umum juga main musik. Bonus. Main musik di mana-mana. Oke deh, makasih ya buat kalian. Siap pastinya. Udah hadir di channel selalu. Ya. Channel gue. Monstat harus sukses selalu, banyak viewersnya, subscriber juga makin bertumbuh terus. Tenang, kalau ada yang unsubscribe, hilang satu tumbuh 1000. Iya kan tenang, 1000 lagi bisa subscribe. Oke. Okay. Yang masuk surga yang subscribe. Sip. Apa sih subscribe apa? Subscribe. Yang paling tepat subscribe. Ya betul. Gue mau ngomong jorok sebenernya. Oh jangan. Cuman tuh disensor. Oh, iya. Murid-murid gue banyak bro yang nonton. Oke deh. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Makasih. Di video kita yang berikutnya. Thank you.